So kita tengok kat sini tau. Bab satu ni tak ada masalah. Bab satu ni organisasi tisu. So organisasi tisu ni kita boleh pecahkan kepada dua. Kita ada tisu meristem yang paling muda. Kemudian ni adalah tisu muda. Kemudian kita ada tisu kekal. Okay, kekal. So tisu meristem ada dua jenis. Tengok kalau kat atas dekat hujung adalah apex. Hujung adalah apex. Kalau kat sisi kita kenali sebagai lateral. Kalau hujung ni yang apex ni terlibat dalam pertumbuhan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer. Kalau lateral terlibat dalam pertumbuhan apa? Lateral terlibat dalam pertumbuhan apa? Lateral akan terlibat dalam pertumbuhan apa? Apa? Pertumbuhan ada jenis. Satu lagi adalah pertumbuhan. Pertumbuhan. Sekunder. Yeah, pertumbuhan sekunder. So tisu muda ni nanti, okay, tisu primer, awak tengok sini. Tisu primer ni dia akan menjalani, ni adalah proses dia. Okay, so tisu primer ni dia akan menjalani prosesnya terdiri daripada pertama adalah zon pembahagian, kemudian kita ada zon pemanjangan, kemudian kita ada zon pembezaan. Dalam sumber zon pembezaan, di sinilah nanti dia akan jadi tisu matang dan juga tisu kekal. So tisu kekal kita ada empat, dua, tiga jenis. Kita ada A, B, E. Kita ada apa? Kita ada apa? Tisu kekal, tisu kekal ni ada tiga jenis. Kita pakai A, B, E, F. So kita ada apa? Kita ada tisu asas. So kita ada tisu vaskular. Dan satu lagi kita ada tisu epi. Dermis. Ni dah ni. So kalau asas ni kita pecahkan pakcik saya kacak. Kita ada parenchyma. Saya nak ulang sampai korang nak muntah tau. Parenchyma. Lepas tu kita ada sclerenchyma. Right. Sclerenchyma. Dan satu lagi kita ada colenchyma. So sini. Colenchyma. Kalau vascular kita ada dua. Kita ada xylem dan juga phloem. Okay, so ni sudah, ni dah, ni dah. Latihan ni dah. Okay. Dui tumbuhan semusim ni awak ingat graf dia macam ni tau. Okay, kalau dui musim, graf dia disebabkan dia ada dui musim, dia macam berhenti sekejap, lepas tu dia naik. So, itu kita panggil dia sebagai dui musim. Okay. Kemudian kalau tumbuhan saka tu dia macam garis-garis. Okay, so itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan saka. So now kita buat latihan yang ini sikit je. Okay, daripada saya bebel tu tadi. Nyatakan dua perbezaan sel antara zon 1. Perbezaan sel antara zon 1 dan zon 2. Zon 1 ni zon apa? Zon 1 ni zon apa? Zon 1 ni zon apa? Pembahagian sel. Zon 1 ni zon apa? Yes, very good. Ini adalah pembahagian sel. Yang ini adalah zon 2 adalah zon pembezaan. So apakah beza antara sel dekat pembahagian dengan pembezaan? Apakah beza tisu tu? Perbezaan sel-sel yang ada kat situ. Apakah beza dia? Okay. Apakah beza dia? Apakah perbezaan dia? Apakah beza antara tisu di zon 1 dan juga zon 2? Apakah bezanya? Apakah perbezaannya? Apa yang awak rasa? Apakah perbezaan yang paling utama? Saiz. Yes, very good. Awak boleh cerita daripada segi saiz. Apa yang awak nak kata dari segi saiz? Saiz yang mana besar? Saiz sel manakah yang saiz-saiznya besar? Dekat zon pembahagian ke atau zon pembezaan? Mana satu saiznya lebih besar? Zon mana satu pembezaan. saiznya lebih besar? Yeah, very good. Kenapa dekat zon pembezaan ni saiz selnya lebih besar? Kenapa saiz sel dia lebih besar? Kenapa saiz sel dia lebih besar? Kenapa? Cikgu tu pembezaan ke pemanjangan? Eh sorry, pemanjangan. Terima kasih. Oh alah, pemanjangan. Terima kasih Farah. So ini adalah pembahagian. Lepas tu ini adalah pemanjangan. Thank you so much Farah. Okay, ini adalah pemanjangan. Yang zon 3 ni baru pembezaan. Patutlah korang diam. Okay. So, tadi Fakro cakap betul kalau kat zon 2 ni adalah zon pemanjangan.
Okay, so Amar masuk, Radi masuk, okay. Alright, so now, beza dia kalau dalam zon pemanjangan, saiznya, saiz sel ni adalah besar disebabkan apa? Saiz sel ni besar adalah disebabkan apa? Berlakunya apa? Bekuan-bekuan kecil tu dia bergabung. Pembekualan. Yeah, disebabkan pembekualan. Vakuolan. So, kalau lah ditanya dekat sini, nyatakan dua perbezaan antara sel daripada zon 1 dan zon 2. Perbezaan pertama adalah dari segi saiz. Di zon 2, kita buat sini, zon 2, zon 1, sini saiz sel adalah besar. Sini saiz sel adalah kecil. Dekat sini berlaku pembekuan. Pembekuan. Yang kat sini tidak berlaku pembekuan. Tapi apa berlaku dekat sini? Dia saiz dia kecil, tapi dekat zon 1 ni apa yang apakah yang bertambah? Saiz dia kecil, tapi apakah yang bertambah? Apa yang bertambah? Sel. Dia mengalami proses apa? Mitosis. Yeah, sini mengalami mitosis. Yang sini tidak mengalami mitosis. Tidak mitosis. Alright. So, seterusnya. Dekat sini dikata namakan bahagian M. M ni apa? Jidat lakar ke M ni? Apakah M? Cuba awak teka. M tu apa? Apakah M? Apakah yang berlaku di M? M tu apa? Oh, dia kata apa ni? Terangkan, dia kata namakan, terangkan mengapakah perbezaan yang dinyatakan dalam penting. Oh, okey. Soalan nombor dua. Namakan bahagian M pula. Soalan dua ni, dia kata mengapakah perbezaan yang anda nyatakan tu penting. Perbezaan ni, kita nak kata dekat sini adalah di zon satu. Zon satu adalah mitosis berlaku. Mitosis berlaku untuk menambah bilangan sel. Kalau zon 2, saiz sel bertambah. Okey, kerana pembekuan. Namakan namakan bahagian M. Bahagian M ni apa? Ada tak buku teks kat awak situ? Sekejap kita tengok daripada ni lah, nota kita. Apakah bahagian M? Bahagian M ni meristem apex pucuk. So jawapannya adalah tengah jidat akar. So adalah meristem apex pucuk. Korang okey tak? Tiba-tiba saya rasa macam semua orang malu. Fakri, are you okay? Fakri okey ke? Okey juga. Right. So saya consider diam tanda setuju. Diam tanda awak setujulah tengok sini. Meristem apex. Oh, saya kena tengok chat lah. Huda ada jawab kat chat. Okay, now. Struktur daun. Struktur daun ni awak ingat? Okay. Ini. Okay, ini adalah struktur luar. Struktur luar terdiri daripada yang lebar ni. Macam kipas tu adalah lamina. Kedua adalah petiol. Lamina ni kalau kita besarkan dia. Kalau kita besarkan lamina ni, kita boleh tengok bahagian dalam. So bahagian dalam terdiri daripada paling atas sekali adalah cuticle. Lepas tu kita ada epidermis atas, kita ada epidermis bawah, kita ada mesophyll palisad, kita ada mesophyll bersan, kita ada berkas vascular. So pertama soalan dia, apakah katakanlah kalau saya katakan sel pengawal. Sel pengawal tu kita boleh jumpa kat mana? Kalaulah saya kata di mana kedudukan sel pengawal dalam struktur dalam daun? Di manakah kedudukan sel pengawal dalam struktur dalam daun? Kat mana? Epidermis bawah. Yeah, dekat sini letaknya sel pengawal. Why Aisyah? Ada mesti kamu membaca buku. Nah, kan berkas vaskular. Daun ke mana letaknya berkas vaskular? Kat mana? Kalau daun berkas vaskular letak kat mana? Urat. Kalau daun letak berkas vaskular kat mana?
Yeah, dia letaknya adalah dekat urat daun. Okay, cuticle ni sebenarnya adalah satu kawat yang kalis air. Satu sutu yang kalis air. So, ini terus laju. Di daun. Dekat tajuk bab dua ni, bila kita cerita pasal daun, bila kita cerita pasal bab dua, kita cerita ada tiga proses yang penting berlaku tau. Okay, Zafir. Hai Zafir, terharulah awak masuk ni. Okay, now. So, kita cerita pasal bab dua. So, bab dua, lagi sekali, kita cerita pasal daun je. Punyalah special daun. Okay, kita bagi ada satu tribute. Bab dua ni hanya cerita pasal daun saja. Okay, dekat daun ni ada tiga proses yang paling penting berlaku tau. Now, pertama adalah pertukaran gas. Now, pertukaran gas ni adalah disebabkan oleh stoma. Kedua, berlakunya proses transpirasi. Ketiga, berlakunya fotosintesis dan titik pampasan. Okey, apakah itu titik pampasan? Ini ni cash paling terror ni. Apakah itu titik pampasan? Apakah itu titik pampasan? Apakah itu titik pampasan? Apakah itu titik pampasan? Apabila? Apakah itu titik pampasan? Korang tahu ni sebenarnya ni, cuma lemau ni. Apakah itu titik pampasan? Tak ada respirasi kat mulut. Ingat tak titik pampasan? Okey. Yes, terima kasih. Thank you Fakri. Saya tahu, awak tahu. Okey. So, titik pampasan ni kita nak kata macam ni. Ini kat bawah ni kita nak kata bawah ni adalah kadar penggunaan pembebasan. Pembebasan. Ini adalah bawah ni adalah pembebasan. Pembebasan karbon dioksida. Atas ni adalah ambil karbon dioksida. So, kalau atas ni, ini adalah fotosintesis. Kalau yang bawah ni adalah respirasi. Kalau tengah-tengah, ini kata dia adalah titik pampasan. Titik pampasan ni sebenarnya kenapa cikgu? Orang kata bahayanya respirasi, kadar respirasi dengan fotosintesis ni adalah sama. Bahaya dia adalah macam ni. Dalam proses fotosintesis, karbon dioksida plus H2O akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen dan juga air H2O. Katakanlah glukosa ni nanti akan digunakan dalam proses respirasi. So dalam proses respirasi, glukosa plus dengan oksigen akan digunakan menghasilkan tenaga. So basically kita nak kadar penghasilan glukosa dengan kadar penggunaan glukosa adalah sama. Bila kita kata sama, dia tak ada tenaga lebih. So apakah kesan jika titik pampasan ni berlaku terlalu lama untuk tumbuhan? Glukosa dihasilkan, glukosa digunakan, glukosa hasil, glukosa digunakan. So apakah kesan jika titik pampasan tu berlaku terlalu lama? Apakah yang berlaku? Apa jadi? Kalau glukosa, proses fotosintesis menghasilkan glukosa, and glukosa tu akan terus digunakan untuk proses respirasi. So apakah kesan jika titik pampasan tu berlaku terlalu lama? Apakah kesan pada tumbuhan? Bayangkan korang tumbuhan, tumbuhan yang hasilkan glukosa. Glukosa tu akan digunakan dalam respirasi. Maksudnya dia hasilkan glukosa tu 2 biji, 2 ketul. Glukosa 2 ketul tu akan digunakan untuk respirasi. So respirasi tu akan menghasilkan tenaga untuk dia hidup. Apakah jadi, apakah kesan jika titik pampasan berlaku pada jangka masa yang lama kepada tumbuhan? Apa jadi kat tumbuhan ni? Apa jadi kat tumbuhan ni? Apa jadi? Lupa lah awak ni. Awak dah lupa kelas ni. Apa jadi kat pokok tu kalau titik pampasan tu berlaku terlalu lama? Ya, terima kasih Amsha. So pokok tu akan jadi bantut sebab tenaga yang dihasilkan melalui proses respirasi tu hanya untuk dia hidup. Dia tak ada tenaga lebih digunakan untuk pertumbuhan. So basically tumbuhan tu tak boleh tinggi. Dia bantut je macam tu. So kita tak nak titik pampasan tu berlaku terlalu lama. So awak tengok kat sini tau.
Hari tu saya tak cerita yang ini. Okay, ini dah cerita this one. So, bila kita kata kenapa daun tu penting, dekat daun ni ada satu struktur penting yang kita panggil dia stoma. Stoma ni dikawal oleh sel pengawal. Okay. Now, dalam sel pengawal ni, okay. Okay. Kita bagi satu soalan. Macam mana nak bagi stoma tu terbuka? Macam mana nak bagi stoma terbuka? Macam mana stoma tu boleh terbuka? Macam mana kita nak bagi stoma terbuka? Ataupun saya cantikkan balik soalan. Apabila cahaya matahari meningkat, stoma akan terbuka. Apakah kaitan cahaya matahari dengan pembukaan stoma? Kenapa stoma ni sangat berkait dengan cahaya matahari? Kenapa bila ada cahaya matahari, stoma tu lebih mudah terbuka? Apa tu Farah? Respirasi ke? Kenapa? Ha? Respirasi tapi okey. Kenapa saya nak tambah sikit? Kenapa bila ada cahaya matahari ni kan Farah? Stoma ni lebih mudah terbuka. Kenapa ada cahaya matahari tu stoma tu lebih mudah terbuka? Respirasi. Untuk mengurangkan transpirasi. Respirasi. Transpirasi. Okay. Stoma terbuka disebabkan apa? Okay, stoma terbuka disebabkan apa? Buka tutup stoma dikawal oleh apa? Sel pengawal. Buka tutup sel pengawal. Kenapa sel pengawal? Okay, apa kaitan sel pengawal dengan cahaya matahari? Dia nak kurangkan apa air. Apa kaitan sel pengawal? Wah. Tak tahu. Ini dah lupa. Fotosintesis. Yes, very good. Okay, hutang. Okay, Fakri. Okay, Fakri. Dia ada klorofil. Huda cakap ada klorofil. Apa kaitan? Apa kaitan bila sel pengawal tak ada klorofil? Cahaya proses matahari, klorofil. Apa kaitan? Ya, proses fotosintesis. So, basically macam ni. Bila cahaya matahari meningkat, bila cahaya matahari ni ada, ada cahaya matahari, sel pengawal ni akan menjalankan fotosintesis. So, bila dia menjalani proses fotosintesis, glukosa banyak dihasilkan. So kita nak bayangkan kat sini ada banyak glukosa. Bila banyak glukosa ni dihasilkan, okay, kita nak kata kawasan dalam ni hypertonik. Ingat tak hypertonik? Hypertonik tu molekul air banyak ke sikit kalau hypertonik? Molekul air banyak ke sikit kalau hypertonik? Banyak. Hypertonik. Molekul air? Sikit. Molekul air adalah sedikit. Okay, tak apa, tak apa. Relax, relax. Okay, at least bagi saya, at least korang jawab je. Kalau katakanlah korang salah jawab tu, saya assume korang lemah. So, next time kalau buat ulang kaki, saya tekan balik tajuk tu. So, awak ingat macam ni. Bila ada menjalani proses fotosintesis, okay, sel pengawal ni menghasilkan banyak glukosa. So, bila glukosa banyak, H2O dalam ni sedikit. Bila H2O dalam ni sedikit, dalam sel pengawal sedikit, molekul air akan meresap masuk. H2O akan meresap masuk. Bila H2O meresap masuk, okay sorry, bila H2O meresap masuk, dia akan akhirnya sel tu akan jadi, sel pengawal tu akan jadi segar. Bila sel pengawal segar, stoma buka. So kesimpulannya, terbuka disebabkan sel pengawal menjadi, sel pengawal adalah segar. Kenapa sel pengawal adalah segar? Sebab H2O meresap masuk. Awak ingat tu je. Okay. So dia ada kaitan. Tapi stoma ni is very smart. Tuhan jadikan ciptaan, senang kata Tuhan, ciptaan Tuhan ni adalah something yang sangat unik tau. Dia tahu bila nak stop. Okay. Bila katakanlah stoma tu terbuka apabila keamatan cahaya ada cahaya matahari. Tetapi tiba-tiba stoma tu boleh tutup. Bila cahaya matahari tu terlampau terik, stoma sendiri boleh tertutup. Kenapa kalau cahaya matahari terlampau terik, walaupun sel pengawal tu menjalani, orang kata menjalani fotosintesis, stoma mesti tertutup? Kenapa bila keamatan cahaya tu terlampau terik, stoma mesti tertutup? Kenapa mesti tertutup? Kenapa dia mesti tertutup? Untuk kurangkan kadar Fakri kehilangan jawab, air. Fakri jawab, try Fakri. Ya, yeah, very good Arif Amsyar. Confident nak mengurangkan kadar kehilangan air. So, nampak tak? Tumbuhan tu is very smart. Smart. Sebab tu kalau awak perasan, ada certain tumbuhan. Kalau dia masa panas, sebenarnya kalau awak perasan, ini soalan kebal tau.
kalau dia terlampau panas, ada certain pokok dia bergulung tau. Daun dia bergulung. Sebenarnya kenapa daun dia bergulung? Dia nak mengurangkan dia punya luas permukaan. Dan kalau awak perasan, certain daun tu bila dia keamatan cahaya terlampau tinggi, dia macam flat. Dia macam tutup sikit macam ni. Bila dia tutup, maksudnya kita nak cakap dekat sini, bila dia tertutup, dia punya luas permukaan daun tu akan berkurang. So, bila luas permukaan daun tu berkurang, kuranglah molekul air akan tersejat keluar. Saya ulang tau. Kalaulah tak panas sangat, daun macam ni tau. Dia daun tu dia lebar je, dia punya lamina. Tapi bila terlampau panas, daun layu kan? Bila layu, apa rasa bergerak ke bawah? Ada sebab tau. Sebab dia bila daun tu semuanya dalam keadaan layu ni, daun tu ke arah ke bawah, luas permukaan daun tu berkurang. Bila luas permukaan daun tu berkurang, kuranglah molekul air akan terserap keluar. Nampak tak betapa smartnya ciptaan Tuhan ni? Right? So it's like that. So, kadar transpirasi ni dipengaruhi oleh empat faktor, iaitu adalah suhu. Yang ni awak ingat tau dia punya ni. Suhu, kelembapan udara, pergerakan udara. Pergerakan udara ni yang sangkut dari tu. Saya ingat lagi, Fakri. Pergerakan udara ni sangkut. Pergerakan udara ni kita nak cakap bila ada udara, molekul air tu jauh daripada daun. Bila dia jauh daripada daun, molekul air tu lebih senang keluar. So senang kata pergerakan air keluar masuk adalah disebabkan oleh perbezaan kepekatan molekul air. So bila ada perbezaan kepekatan molekul air tu lebih mudah untuk meresap keluar. Senang kata saya buat macam ni. Ini adalah daun. Bila ada udara, air, molekul air ni makin jauh daripada daun. Okay, tapi molekul air yang ada dalam daun ni, molekul air yang ada dalam daun ni banyak. So, bila molekul air yang ada dalam daun ni adalah banyak, kita nak kata molekul air dalam daun ni adalah tinggi. Kepekatan molekul air, molekul air dalam daun tinggi. Molekul air luar daun ni adalah rendah. Sebab banyak molekul air tu kena tolak jauh oleh angin. Oleh itu molekul air senang tersejak keluar. Yang ini awak relax-relax je. Okay. Now, ini saya tak nak cerita. Saya terus bagi tahu ini tak keluar periksa. This one tak ada keluar periksa. Yang dia keluar periksa yang ini je. This one. Okay. Awak kena tahu molekul air ni digunakan dalam tindak balas apa? Tindak balas cahaya ke tindak balas gelap? Kalau molekul air digunakan dalam tindak balas apa? Tindak balas cahaya atau tindak balas gelap? H2O. H2O digunakan dalam tindak balas apa? H2O akan digunakan dalam tindak balas apa? Tak nak bagi air hilang lagi banyak. Ya, saya record. Apa dia? H2O! Cahaya. Yeah, very good. Apakah hasil daripada tindak balas cahaya? Kita ada glukosa. Hasil fotosintesis kita ada glukosa, oksigen dengan air. Mana satukah hasil daripada tindak balas cahaya? Cahaya, very good. Okay, manakah hasil daripada tindak balas cahaya? Glukosa ke oksigen ke atau air? Mana satu? Glukosa ke oksigen ke air? Tak ingat ni. Ingat tak? Okay, right. Okay, cerita dia. Saya buat laju ni. Cerita dia. Saya tak nampak awak. Satu masalah kelas Google Meet ni saya tak boleh tengok muka awak. No. Tindak balas cahaya bermula dengan klorofil ni akan menyerap tenaga cahaya. Bila dia menyerap tenaga cahaya, dia akan menyebabkan elektron teruja. Elektron ni teruja sangat tinggi, dia akan melalui satu siri pengangkutan elektron. So, tenaga daripada, senang kata tenaga daripada elektron tu teruja, dia akan menghasilkan ATP. Ui, apa tu? Dia akan menghasilkan ATP. So, penerima terakhir elektron adalah NADP+. Faham? NADP plus ni nanti dia akan bergabung dengan hidrogen. Okey, senang kata dalam tindak balas cahaya, molekul air akan dipecahkan. Saya bulat ni, nombor 6 ni awak ingat yang nombor 6 je dulu. Dalam tindak balas cahaya, dia bermula dengan molekul air akan dipecahkan. Awak start dengan nombor 6 je. So, molekul air akan dipecahkan, dia akan jadi ion. Ion hidrogen dan ion hidroksida. Ion hidrogen ini akan bergabung dengan NADP. Membentuk NADPH yang akan digunakan dalam tindak balas gelap. Nah,
Kemudian dalam tindak balas cahaya ni, dalam tindak balas cahaya ni, ion hidroksida ni akan membebaskan elektron untuk membentuk gas oksigen dan gas dan membentuk air. Okey, kemudian awak tengok kat sini. Dalam tindak balas gelap, barulah karbon dioksida digunakan dalam tindak balas gelap. So, karbon dioksida ni digunakan dalam tindak balas gelap. So, karbon dioksida ni buat apa? Karbon dioksida ni akan bergabung dengan sebatian organik karbon 5 membentuk sebatian organik karbon 6. Kemudian sebatian organik karbon 6 ini akan digunakan untuk ditukar menjadi glukosa dan glukosa akan ditukar menjadi kanji. Soalan saya. Okey. Hasil tindak balas fotosintesis adalah glukosa, oksigen dan air. Mana satukah hasil daripada tindak balas cahaya? Kita ada glukosa, kita ada oksigen, kita ada air. Mana satukah hasil tindak balas cahaya? Oksigen dan okay. Air. Thank you, Razi. Eh, kenapa hari ni korang malu semua orang? Korang cek je kat bawah tu. Dekat ni. Okay. So, oksigen dan juga air. So, katakanlah karbon dioksida digunakan dalam tindak balas apa? Tindak balas cahaya atau tindak balas gelap? Kalau gas karbon dioksida. Yes, terima kasih, Huda. Digunakan dalam tindak balas gelap. Okay. So, kita buat laju ni. Okay. So, awak terus teka je. Okay. Antara yang berikut yang manakah boleh membantu. Eh, ni dah kot menyerap karbon dioksida dengan lebih cepat. Susunan mozaik daun. Ni dah kan? Dah kan? Dah. Yang mana satukah ion yang terlibat dalam pembukaan stoma? Pembukaan stoma ni tadi, dia bukan dia berkaitan dengan glukosa je tau. Pembukaan stoma ni juga, dia berkait dengan ion kalium. Pada masa sama, molekul air ni meresap masuk. Pada masa yang sama, ada ion kalium juga meresap masuk. Okay? Right, ion kalium. So, jawapannya di sini adalah ion kalium. So, nombor tiga, teka. Mengapakah transpirasi penting untuk tumbuhan? Transpirasi ni adalah proses kehilangan air. Tapi kenapa transpirasi ni penting untuk tumbuhan? Mengapakah transpirasi ini penting untuk tumbuhan? Jawapan dia, kalau slide saya lambat. Pertama adalah untuk mengangkut makanan dari daun ke akar. B, untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar. C, untuk memastikan stoma sentiasa terbuka. D, meningkatkan kadar fotosintesis. Jawapan dia mana satu? A, B, C atau D? Yes, very good. B, Brazil. Thank you so much. Now, yang ini. Transpirasi tadi dipengaruhi oleh empat. Suhu, keamatan cahaya, pergerakan udara dan kelembapan. Transpirasi akan meningkat apabila suhu meningkat, keamatan cahaya sebab matahari, keamatan cahaya meningkat. Kalau pergerakan udara juga meningkat. Pergerakan udara meningkat. Tapi ini apa ni? Ini macam berkadar songsang. Kadar transpirasi ni meningkat apabila apa berkurang? Apa berkurang? Kelembapan udara. Yeay, kelembapan udara. Thank you, Farah. Okay, soalan nombor 5. Yang manakah satu antara ni? Ini adalah struktur dalam daun. Struktur dalam daun. Kita ada mesofil palisat, epidermis atas, sel pengawal dengan epidermis bawah. Antara 3, 4 ni, mana satukah yang mempunyai yang dapat menjalankan fotosintesis? Maksudnya dia ada klorofil. Antara 4, 4 ni, mana satukah yang mengandungi klorofil? Manakah yang ada klorofil? Manakah yang ada klorofil? 1 dengan 3. 1 dan 3. Upsi, are you okay? Amsyah, okay tak Amsyah? Amsyah! Okay. Okay. Okay, now. Antara yang berikut, Zafir lagi lah boleh jawab soalan daripada buku dia kot. Antara yang berikut, yang manakah berlaku semasa tindak balas bersandarkan cahaya? Nombor satu, tindak balas cahaya, dia menghasilkan glukosa tak? Tindak balas cahaya? Menghasilkan glukosa tak? Tak. Tak, terima kasih Fakri. Okey, elektron teruja. Betul tak? Ada tak elektron teruja tadi kita cerita dan tindak balas cahaya? Ada. Yeah. Ada. Penurunan karbon dioksida oleh atom hidrogen. Ada tak? Ada tak? Ada tak kaitan dengan karbon dioksida? Dalam tindak balas cahaya, ada tak melibatkan gas karbon dioksida? Tindak balas cahaya? Tak ada. Tak ada. So, jawapannya adalah 2 dan
Empat. So jawapannya adalah C. Eh, yang lain okey tak? Saya takut korang dah penat ni. So nak periksa. Okey. Raja dua menunjukkan eksperimen yang telah dijalankan oleh saintis. Oh, okey. A. Tengok eh. A. Tikus tu mati. B. Ni. Tikus ni hidup. Okey. So soalan nombor tujuh tau. Kenapa tikus dekat B tu boleh hidup? Pertama, jawapan dia. Tikus memerlukan tumbuhan dan cahaya matahari untuk hidup. Kedua, B. Tikus akan mati apabila tiada cahaya. C. Tumbuhan dapat membebaskan oksigen dalam kehadiran cahaya. D. Semasa respirasi, tumbuhan membebaskan gas karbon dioksida. So, what is the answer? Yang betul dan tepat. Statement ni ada yang betul tapi kita nak yang betul dan tepat. So, mana satukah jawapan dia? A, B, C dan D. Mana satukah yang paling tepat? Mana satukah yang paling tepat? Eh. Mana? C. C. Okay, 8. Okay, alright. So, persamaan di bawah mewakili persamaan tindak balas fotosintesis. Lagi sekali tadi saya dah cerita. Bahan mentah. P tu apa? Okay, soalan nombor 8. What is the answer? P tu apa? Itu karbon. P adalah karbon. So, dia akan menghasilkan apa? Gas? Oksigen. Oksigen. So, jawapannya adalah C. Cantik. So, saya buat laju. Saya takutlah korang lemau malam-malam ni. Okay, now B. Sebab saya tengok semua orang diam ni. Amsyar diam. Fakri diam. Selalu bising. Si siapa ni? Amar tak ada Adam. Dia terus diam jadi pemalu. So, I don't know why. And then lain, yang anak dara ni semua selalu diam je. Razi pun diam, Radhi diam. Tak datang korang semua jadi diam kan. Tapi dia masuk pun saya dah terharu sangat. Thank you so much Tafi. So, B ni adalah titik pampasan. Okay dah laju tau. Alright. So, ini. Oh, akhir sekali. Raja empat menunjukkan kesan keamatan cahaya kepada kadar fotosintesis. So, keamatan cahaya, apa-apa kalau awak nampak dia macam ni, ini ada limiting factor, ada faktor penghad. So, dalam graf ni, apakah faktor penghad untuk graf ini? Kadar fotosintesis, keamatan cahaya. Apakah faktor penghad dalam eksperimen ini? Kita perlu meningkatkan dia. Maksudnya keamatan cahaya tu dah penting dan naik. Tapi masalahnya sekarang, ada bahan tu kurang. Bahan tu tetap banyak tu je. So, kita kena banyakkan lagi bahan tu. Dalam fotosintesis, apakah bahan mentah untuk proses fotosintesis? Karbon. Ya, karbon. Sebaik baik Farah masuk. Kalau tak saya kan semua malu-malu ni ha. Okay, now. Okay, nutrient. Okay. Now, nutrient, makronutrient dengan mikro. So, ingat makro digunakan dalam kuantiti yang banyak. Kalau mikro digunakan dalam kuantiti yang sikit. Kalaulah makronutrient ni selalu saya ingat cuh dulu tau. Cuh tu adalah ni, cuh tu ni tau. Cuh tu adalah karbon, oksigen dengan hidrogen. Satu lagi saya akan ingat NPK. NPK ni budak pertanian mesti tahu. Dia adalah NPK ni adalah dalam baja. NOP solution. Budak pertanian confirm tahu. Yang ini ni mesti Ahmad Syami tahu NPK. Budak pun lagi terror daripada saya. Okay, so ini ada NPK. Dia ada 9. Dan tiga lagi adalah kalsium. Okay, kalsium. Satu lagi adalah sulfur. Satu lagi magnesium. Yang ni saya tak tahu macam mana nak pendekkan sulfur dan juga magnesium. So basically ada 9. Cuh, NPK, kalsium, sulfur dan magnesium. Kalau micronutrient untuk korang, korang belajar ada 8. Yang ni korang pandai-pandai lah kena ingat ni. Chlorine, zinc, besi, koprum, mangan, nikel, boron, molybdenum. So ini adalah bahagian akar. Wow, wee. Now, bahagian akar yang korang kena ingat adalah bahagian dalam. Saya bagi awak tips tau. Yang ni yang kita nak pengsan tu. Now, bahagian yang ni yang korang kena ingat adalah bahagian dalam. Okay. Ini macam pergerakan air. Ingat tak pergerakan air? H2O, tarikan apa? Allahu Akbar. Apa tu macam? Yang air bergerak daripada tanah tekanan akar. Tekanan akar, is it? Tekanan akar. Yang H2O tu akan mula akan bergerak masuk ke epidermis. Lepas tu dia akan lalu cortex. Lepas cortex dia akan lalu endodermis. Endodermis dia akan masuk silinder vaskular. Dalam silinder vaskular, paling luar sekali adalah pericycle. So, untuk struktur akar,
awak wajib ingat adalah bahagian dalam. Sebab molekul air tu akan bergerak, H2O akan bergerak, awak kena tahu susunan dia. Dia mesti daripada epidermis, kemudian cortex, kemudian endodermis, kemudian dia akan melalui. Kalau silinder vaskular kita ada dua. Satu xylem, satu phloem. Yang manakah satu yang mengangkut air? Mana satukah mengangkut air? Xylem. Okay, so kat sini tau. Molekul air dia akan bergerak melalui epidermis, cortex, endodermis. Dia akan lalu dulu perisikel. Sebab perisikel melalui luar. Perisikel. And then dia baru lalu xylem. Okay. So, saya ulang selesai. H2O, laluan H2O adalah daripada epidermis. Epidermis adalah sel akar. Kemudian kita ada cortex. Kemudian kita ada endodermis. Ini kena hafal. Lepas tu perisikel. Kemudian dia lalu xylem. Tapi periksa kali ni tak ada soalan ni. Sebab soalan ni adalah silibus baru. Saya tak jumpa soalan ni. Tapi awak just tahu the flow. So senang kata bahagian ni, bahagian dalam. Bahagian dalam ni korang wajib ingat. Okay. Right. So ini adalah struktur dia. Okay. Kemudian kita tengok nutrisi tumbuhan. Allah, saya tertinggal satu ni. Allah Akbar. Okay. Tumbuhan ni makan, dia ada tiga jenis tau. So nutrisi tumbuhan ada tiga. Ini yang paling famous tau. Yang saya cerita ni yang inilah keluar. Kita ada carnivore. Carnivore ni, kita nak cakap carnivore ni dia bukan kerja dia makan binatang tau. Ini adalah part time. Carnivore ni dia masih berfotosintesis. Cuma part time dia, dia boleh makan lalat, serangga. Kemudian kita ada epiphyte. Dan satu lagi kita ada parasit. So daripada gambar ni, kita ada pokok langsui dan pokok tanduk rusa. Ini adalah sejenis apa? Selain fara. Selain fara. So nutrisi tumbuhan ada tiga, carnivore, epiphyte, parasit. So dalam gambar ni, pokok pakis langsui ni dengan pokok pakis tanduk rusa ni, ini tergolong dalam nutrisi jenis apa? Carnivore ke, epiphyte ke, parasit? Pokok pakis langsui dan juga pokok pakis tanduk rusa. Ya, yeah, very good. Ini adalah masuk sebagai epiphyte. Kalau saya tanya, apakah persamaan antara epiphyte dan juga parasit? Apakah persamaan antara tumbuhan epiphyte dan juga parasit? Apakah persamaannya? Menumpang. Apakah persamaan? Yes, dia perlukan perumah. So, persamaannya. Okay, cuma yang dahsyat sikit adalah parasit. Sebab parasit ni dia terus serap nutrien. Okay, yang ini, tajuk ni ini je. So, tajuk ni awak just ingat namakan makronutrien, namakan mikronutrien. So, tumbuhan terdiri pada dua jenis sistem. So, sistem atas ni sistem apa kalau saya tunjuk ni? Tumbuhan ada dua sistem je berdasarkan gambar ni. Yang daripada bunga sampai ke batang tu sistem apa? Tumbuhan mempunyai dua sistem. Bahagian atas tu awak tengok itu sistem apa? Yang ada terdiri pada bunga, daun, batang, ini sistem apa? Ini sistem apa? Ini sistem apa? Sistem rupi. Sistem apa ni? Lepas tu U. Lepas tu C. Weh, tumbuhan ada dua sistem je. Kita manusia ada 10 tau. Tumbuhan ada dua je. Tumbuhan terdiri daripada dua sistem utama. Kita ada sistem apa yang atas kali tu? Ada bunga, ada daun. Apa dia? Pucuk. Ya, sistem pucuk. Yang bawah dalam tanah ni? Akar. Yes, sistem akar. So, tumbuhan ni sebenarnya dia tak susah tau. Sistem dia ada dua je. Okay, yang paling utama. Sistem pucuk dengan sistem akar. Kita manusia sistem dekat 10 kot. Ada lagi banyak. Cuma kita tak boleh nak interview tumbuhan. So basically awak rasa susah sebab awak tak kenal. Tapi basically it's very simple. Tu sahaja. Okay, ini dah. Okay, last ni. Ini pokok. Ini apa ni? Saya suka ni. X tu tumbuhan apa? Nutrisi dia jenis apa X tu? Carnivore. Dia jenis apa? Amsyah, cepat Amsyah. Saya tahu awak buka mic. Cepat Amsyah. Carnivore. Yeah, carnivore.
Kemudian yang Y ni? Y ni? Parasit. Parasit. Ya, yeah, thank you so much. Parasit. Okay, so ini je. Wait, yang ini keluar objektif je. Ha, saya terus laju je. Sebab siapa yang masuk kelas hari ni, so saya terus bagi tahu apa yang keluar sikit kan. So, dalam pengangkutan dalam tubuhan. Pengangkutan dalam tubuhan, kalau you guys nampak sahaja pengangkutan, dia menggunakan dua tisu je. Apakah tisu yang terlibat dalam pengangkutan? Angkut organik, bahan organik, bahan air, apakah? Apakah nama tisu dia? Yes. Zail, apa dia? Apa? Betul lah. Xylem. Satu lagi adalah flowworm. So, tengok ni kan. Diangkut oleh flowworm. So, dalam tajuk ni sebenarnya kita cerita heroin dengan hero dia adalah xylem dengan flowworm. Kalau xylem ni, dia terlibat daripada pergerakan air tu. Yang ada tarikan transpirasi tu. Tarikan transpirasi. Kalau flowworm, dia terlibat dalam translokasi. So, kita terus laju sahaja. So, kalau molekul air tu bergerak daripada akar sampai ke ni, dia ada tiga faktor yang boleh menggerakkan air. So, yang boleh menggerakkan air, alamak, saya lupa nak ni. Okay. Saya lupa nak simpan, nak save kot. So, molekul air tu yang boleh bergerak ke akar, not this. Yang boleh bergerak ni ada tiga faktor. Ingat tak? Amsyah hafal ni, Amsyah. Amsyah lukis nota tu lawa. Ingat tak yang kalau dekat akar ni apa, Amsyah? Ini kita panggil apa kat sini ni? Tak tak kisahlah. Tak Amsyah ke Fakri ke siapa-siapa pun boleh. Sini apa? Tekanan. Tarikan ke tekanan? Tekanan. Tekanan. Yes, ini adalah tekanan akar. Lepas tu kalaulah dia dekat batang, namanya adalah tarikan eh? Is it? Tindakan. 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 Tindakan semua T-T tau. Tindakan kapilari. Kapilari. Kalaulah dekat daun, faktor yang boleh menggerakkan air di sini adalah tarikan transpirasi. Kalaulah awak tengok daripada tekanan akar, keyword di sini proses yang paling utama yang berlaku adalah osmosis. So dalam proses osmosis ni, air tu bergerak adalah daripada tanah ke sel rambut akar, kemudian dia pergi ke epidermis. Lepas tu dia pergi mana? Ha, ni yang tadi, kena hafal. Epidermis. Cortex. Lepas tu endodermis. Lepas endodermis masuk mana? Dia ke berkas vaskular paling luar. Berkas vaskular paling luar tu terdiri daripada apa? Dia start huruf E. Yes, very good. Pericycle dan akhir sekali sampai ke xylem. Jalan cerita dia, molekul air dia gerak, dia jauh tau. Ingat ini je. Tanah, sel akar, epidermis, cortex, endodermis, pericycle, kemudian xylem. Once dia dah masuk xylem, dia melibatkan tindakan kapilari. Tindakan kapilari ada dua daya. Apakah daya? Kalau daya antara molekul air dengan molekul air tu apa kita panggil? Daya apa? Daya lekitan. Yeay, daya lekitan. Macam dodol kan, dia melekit. Daya lekitan adalah antara H2O dan H2O. Kalau daya lekatan H2O antara H2O. Ya, pandai pun. Siapa jawab? Radhi ke? Bukan eh? Siapa? Amsyah juga ke? Ah, Radhi. Betul tak Radhi? Baiklah. Betul ke Radhi? Betul cikgu, betul. Baiklah Radhi. Okay, so daya lekitan dengan daya lekatan. So kalau tarikan transpirasi, molekul air H2O meresap keluar melalui apa? Melalui stoma. So jalan ceritanya itu saja. Itu kita panggil dia adalah pergerakan air. So tengok, saya cerita dia pergerakan air ni, ha ni. Tarikan transpirasi, tindakan kapilari dengan tekanan akar. So senang kata bila dah keluar,
90% molekul air tu akan keluar melalui transpirasi, tapi 1% tu penting untuk tumbuhan. So 1% molekul air ni akan digunakan untuk proses fotosintesis. So fotosintesis. So jalan cerita dia memang gila sikit. So dalam tajuk ni awak kena ingat phloem dengan xylem. So kalau phloem, phloem dia adalah sel hidup. Phloem ni terdiri daripada tiup tapis. Ini, dia tiup tapis satu ni, tiup tapis. Lepas tu ruang kecil-kecil ni kita panggil dia sebagai plat tapis. Tiup tapis ni adalah sel hidup. Tapi sel hidup yang macam nyawa-nyawa ikan. Kenapa saya kata dia sel hidup tapi dia macam nyawa-nyawa ikan? Dia sel hidup. Tapi saya kata dia nyawa ikan. Sebenarnya dia tak berfungsi kalau dia tak ada serakan. Kenapa kita panggil dia sebagai sel hidup? Sebab dia ada sitoplasma. Tapi sitoplasma dia hanya bentuk, macam yang saya nak kata, macam bentuk tali halus. Dia tak ada nukleus, dia tak ada mitokondria, dia tak ada apa. Dia hanya ada itu saja. Tapi macam mana sel tiup tapis ni boleh mengangkut sukrosa? Siapakah yang memberi tenaga kepada tiup tapis ni? Siapa yang bagi tenaga? Serakan. Yeah, serakan yang awak bayangkan macam sugar daddy dia tau. Tanpa serakan, tiup tapis ni tak berguna langsung. So tiup tapis ni boleh mengangkut sukrosa adalah disebabkan oleh serakan. So serakan ni, saya tambah satu. Ni soalan ini tak ada dalam buku teks awak. Serakan ni, kenapa serakan ni baik sangat dia boleh bagi sikit tenaga? Kalaulah, okey soalan saya. Organel apakah yang paling banyak sekali dalam serakan? Mitokondria. Yes, very good. Mitokondria. Sebab tu serakan ni dia boleh bagi tenaga dia kepada tiup tapis ni tau. Disebabkan dia ada banyak mitokondria. So senang kata dia banyak duit, dia banyak tenaga, dia tak tahu nak guna buat apa. So dia boleh bagi dekat tiup tapis. Dia ada banyak tenaga. Okay. Right. So xylem. Kalau xylem ni kita kata xylem macam ni tau. Yang mengaku air, ini tisu xylem. Tisu xylem sebenarnya dia terdiri daripada empat bahagian tau. Dia terdiri pada salur xylem, dia terdiri pada trakit, dia terdiri daripada gentian dan dia terdiri daripada parenchyma. Dan dia ada plat beliang ataupun kita panggil dia sebagai pit. Cash ada tanya saya pasal pit. Liang kecil-kecil itu kita panggil dia sebagai pit. Now, antara salur xylem, trakit, parenchyma dengan gentian, yang mana satukah yang berfungsi mengangkut air? Antara saya mention, saya ada parenchyma. Tisu xylem terdiri daripada empat struktur utama. Dia ada parenchyma, dia ada salur xylem, dia ada trakit, dia ada gentian. Manakah antara empat ini yang berfungsi mengangkut air? Dia ada dua struktur dalam tisu xylem ni yang boleh mengangkut air. Apakah dia? Apakah itu? Apakah bahagian xylem ada empat tadi yang boleh berfungsi mengangkut air? Salur xylem. Salur xylem. Terima kasih, Amsyah. Salur xylem lagi? Salur xylem. Satu lagi? Satu lagi? Satu lagi? Dia macam sepupu. Sepupu pada salur xylem. Cuma dia kurus sikit. Lepas tu dia runcing kat bawah tu. Apakah trakit itu? Ya, yeah, very good. Trakit. Kalau pit, dia nak bagi air masuk melalui sisi. Itu adalah pit. Pit adalah liang. So, fungsi yang mengangkut air yang paling utama adalah salur xylem dan juga trakit. Sedang kata, salur xylem dengan trakit ni dia sepupu. Okay? Cuma salur xylem ni hollow, besar. Kalau trakit ni dia macam runcing sedikit. Okay. So kita buat latihan. Ini adalah gutasi. Gutasi ni senang lah. Gutasi adalah molekul air keluar melalui liang kecil yang kita panggil dia sebagai hidatut. Kalau ini adalah embun. Atas permukaan daun itu adalah embun. Dia ada tiga benda tau. So yang ni biasa awak kena bezakan antara gutasi dan embun. Yang ni tak keluar daripada silibus awak. Yang ni saya Google. Now, kalau molekul air keluar melalui ini kita panggil dia sebagai gutasi. Kalau yang ini adalah proses kondensasi. Yang awak nampak air itu terbentuk atas permukaan daun, ini adalah proses kondensasi.
So kondensasi adalah proses dekat udara kita ada banyak molekul air dalam bentuk gas. So molekul air dalam bentuk gas akan berubah menjadi cecair. So tengok, ini adalah proses kondensasi. Kalau awak nampak dia keluar daripada hujung tepi, ini baru gutasi. Apakah kebaikan gutasi? Sebenarnya gutasi ni kebaikan dia satu adalah memastikan perbezaan tekanan akar. Senang kata macam ni tau. Okay, daun. Ini adalah daun. So maksudnya pada masa malam ada molekul air sibuk nak masuk. So bila molekul air tu sibuk masuk, dia penuh kat daun. So gutasi ni adalah fungsi dia adalah untuk mengeluarkan air berlebihan. Oleh itu nanti bila waktu siang masih terdapat perbezaan perbezaan tekanan akar. Tekanan akar. So senang kata gutasi ni penting untuk tumbuhan untuk memastikan masih ada perbezaan tekanan akar di tanah dan juga akar. So senang kata macam ni tau. Kan awak tahu kan molekul air masuk melalui akar. Molekul air masuk melalui akar melalui proses apa? Molekul air masuk daripada tanah ke akar. Apakah nama proses molekul air meresap daripada tanah ke akar? Osmosis. Yes, very good. Osmosis. So osmosis ni berlaku mesti berlakunya perbezaan kepekatan, which is molekul air itu mesti bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. So perbezaan so gutasi ni adalah satu mekanisme memastikan masih berlakunya ini perbezaan tekanan akar berlaku. Dia nak memastikan berlakunya perbezaan tekanan akar antara tanah dan sel akar. Jika berlaku perbezaan perbezaan tekanan akar, ia menyebabkan proses molekul air meresap masuk tu adalah lebih cepat. Itu sahaja. Okay, now latihan. Latihan. Ni yang susah hari tu saya sangkut ni. Okay, ini adalah terentas kotiledon. So, mana satukah yang bertanggungjawab mengangkut air? A, B, C atau D? Mana satukah sebenarnya xylem? Dalam gambar ni, manakah satu xylem? C. Mana satu xylem? Ya, jawapannya adalah C. Hebatnya, bijaknya. Okay, now nombor dua. Rajah dua menunjukkan struktur trakit. Trakit ni fungsi dia untuk apa? Apakah, struktur trakit, apakah fungsi pit? Pit pada trakit. Tadi saya kata, apakah fungsi pit pada trakit? Air sisi. Pit tu ada kat tepi tepi. Yes, membenarkan air di sisi masuk. Ni adalah liang kecil. Okay, saya nak cepat habis ni. Sebab dah 3 minit ni lagi nak habis. Okay, rajah 3 menunjukkan struktur X yang tumbuh pada batang pokok. Allah, ni senang. Ini apa? Ini adalah serakan. Ini saya panggil dia sebagai tiup tapis. X ni adalah plat tapis. So apakah fungsi X? Apakah fungsi tiup tapis? Fungsinya apa tadi? Siapa cakap? Mengangkut? Hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis. Okay, macam ni. Yang membentuk kanji ni akan terbentuk dekat makanan simpanan. Contohnya dekat kanji ni akan berubah bila dia sampai dekat organ tertentu, organ spesifik. Contohnya kanji ni akan tiba dekat buah. Kanji tu akan tiba dekat akar, dia akan jadi umbisi. So dekat sini dia kata apakah fungsi plat tapis? Plat tapis tu fungsinya mengangkut fotosintesis. Dia tak akan menyimpan dalam bentuk kanji. Kanji ni hanya disimpan jika di akar. Kalau akar dia jadi umbisi. Kalau dekat buah, jadi buah lah. Okay, nombor empat. Apakah yang berlaku jika serakan mati? Sugar daddy pada plat tapis tu mati. What will happen? Nombor empat. Apakah jadi? Nombor four. Fotosintesis tak masuk dalam phloem. Yes, hasil fotosintesis tak masuk. Okay. Now, nombor lima. Dalam satu eksperimen untuk mengkaji pengangkutan air dalam tumbuhan, suatu tumbuhan direndam dalam larutan merah ni kita akan buat ni.
Mana satukah yang berwarna merah? Yang berwarna merah mesti xylem. Yang ni selalu, ini keluar periksa. Yang ni keluar periksa, ni keluar objektif ni. Saya ingat soalan ni. Tapi bukan soalan yang ini. Tapi saya ingat ada a few. Okay, mana satukah xylem? Ini xylem dia. Kat akar, xylem dia macam bintang. Kalau kat keratan batang, mana satukah xylem dia? Nombor empat ke nombor tiga? Which one? Empat ke tiga xylem? Tiga. Ya, yeah, terima kasih tiga. Huda jawab di mesej je. Okay, ini adalah xylem. So, jawapannya adalah satu dan tiga. Now, last. Okay, suatu, bukan last. Dalam suatu eksperimen pergelangan kulit pokok, kelang kulit yang lengkap dibuang daripada batang utama sebatang pokok. Selepas 3 bulan, daun-daun mula gugur dan pokok tersebut akhirnya mati. Apakah kesimpulannya? Kenapa pokok tu mati bila kita buat gelang tu? Kenapa? Kita blok apa? Tak sampai ke mana? Potong batang tu. So sukrosa tu stuck dekat batang tu. Sukrosa tu tak boleh dihantar pergi ke mana? Dekat bawah bawah pokok apa ada order penting kat bawah pokok? Akar. Ya, akar. Thank you Huda. Huda dia jawab ni je. Huda kenapa awak tak nak dengar bagi awak? Tak nak belanja suara awak. Okay now, last kali. Oh, kelas ada lagi. Now, darjah 5 menunjukkan skema translokasi phloem. Alright, so inilah dia. Tengok kan. So, antara berikut yang manakah benar mengenai proses tersebut? Pertama, pergerakan bahan di phloem adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan hidrostatik. Betul ke salah? Betul salah? Betul. Bila sukrosa banyak, ada satu tempat sukrosa banyak, tekanan hidrostatiknya adalah tinggi. Bila sukrosa sikit, tekanan hidrostatiknya adalah rendah. So, pergerakan sukrosa adalah daripada tekanan hidrostatik tinggi ke hidrostatik rendah. So, nombor satu ni adalah betul. Saya takut saya lajulah. Okay, pergerakan bahan dalam flow adalah disebabkan oleh perbezaan tekanan osmosis. Ni betul ke salah? Jawapan nombor tujuh ni adalah B. Saya terus bagi tahu. Jawapannya adalah B. So, dekat sini jawapannya adalah satu betul. Okay, perbezaan tekanan osmosis. Ini kalau awak nampak osmosis je, ini adalah air yang bergerak, H2O. So, pergerakan sukrosa dari daun adalah secara pengangkutan aktif. Ni betul. Ni awak tengok dalam buku teks. This one tengok dalam buku teks. Raja anda menunjukkan seekor afid mendapat makanan daripada daun tumbuhan. Ini apakah yang diserap tu? Dia serap tisu P. Tisu P ni adalah phloem. So, dia ambil apa afid ni? Afid ni macam kutu. Dia macam parasit. Sukrosa. So, afid tu ambil apa? Putri. Cepat putri, putri. Sukrosa. Ya, sukrosa. Okay, kenapa tak nak jawab selulosa? Kenapa tak boleh selulosa? Kenapa tak boleh selulosa jawapannya di sini? Kenapa jawapannya tak sesuai selulosa? Selulosa ni you guys jumpa kat mana? Selulosa. Dinding. Sen. Ini adalah tajuk tingkatan 4. Bab 4. Which is mula PKP kita kena adalah tajuk ni. Okay now, rajah tujuh menunjukkan rambut akar tu, astaghfirullahalazim. Yang H2O bergerak daripada rambut akar, lepas tu daripada epidermis and then cell cortex. So, dekat sini, apakah kepentingan rambut akar ni? Kenapa rambut tu penting? Kenapa rambut tu penting? Kenapa rambut itu penting? Untuk apa? Rambut banyak-banyak, bercabang-cabang apa? Yeah, dia nak menambahkan luas permukaan. Okay, phytoremediasi saya ulang lagi sekali. Phytoremediasi adalah sejenis tumbuhan yang kita tanam adalah untuk menyerap logam berat yang ada daripada tanah. So, apa-apa sahaja awak tengok kat sini, biasanya ada satu kawasan pencemaran. Biasanya kita tanam pokok dan pokok tu boleh menyerap logam berat. Sebut. So jawapannya adalah tumbuhan hijau. Okay. So itu sahaja. Thank you so much. Do you have any question? Tajuk ni adalah tumbuhan ni. Tajuk ni tak susah. Sebenarnya tajuk dia yang 5 tak susah. Cuma dia terlampau baru untuk awak. Nak kata susah, tajuk dia kecil-kecil tau. Pendek-pendek. So basically kalau ulang kaji untuk saya,
awak tengok peta minda ni. So awak kena tahu dalam apa benda yang paling penting dalam certain bab tu. Tapi dalam tajuk ni, tajuk tingkatan 5 ni saya perasan setiap bab tu sangat berkait. Dia sangat berkait. So maksudnya awak kena master dulu bab 3 baru master bab 4. So senang kata untuk tingkatan 5 cara awak nak study tumbuhan, awak tak boleh skip terus bab 7 ke bab 4. Awak kena study, memang-memang kena study daripada bab 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh jump terus 4 nanti awak sangkut. So basically untuk tajuk ni awak kena satu-satu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Alright. So any question? Saya doakan yang terbaik. Saya minta maaf sebab ambil masa awak ulang kaji ni. So do you have any question for this one? Ezra masuk ada tak? Harap. Oh ya, yeah. Okay. Lagi sekali. Exam 30 soalan. Eh sorry. Exam per 60. 30 soalan objektif. Dan 30 soalan objektif tu ada certain soalan tu yang korang dah buat. Korang dah buat dalam Google Form. Kalau hari tu korang dengar cakap saya, korang buat semua soalan objektif tu, separuh atau maybe 10, maybe 15 daripada soalan tu korang dah pernah buat. Dia beritahu awak. Lepas tu soalan struktur, ada 3 soalan. Soalan struktur ada 3 soalan. Soalan dia adalah senang kata satu soalan 10 markah, 10 markah, 10 markah. Dan ada certain soalan tu memang saya ambil daripada latihan dalam buku latihan formatif ni. Saya baru tanda separuh. Ha, ni pun saya tak tanda lagi. So yang saya tanda, saya baru tanda 3 orang buah buku kot. Buku budak USM, sorry. Budak UM saya dah siap tanda. Saya tanda 4 kelas. Empat semua dah settle. Ada satu lagi kot, Wafiq dengan Wazif je saya tak settle lagi sebab dia orang pakai kertas. Tingkatan 5, saya tak tahulah budak 5 opsi ni hebat gila tau. Buku dia orang, buku kita orang, budak 5 UM, kita orang baru satu jilid tau. Buku dia orang dah ada 2 jilid, jilid 2. Macam Widat. Widat dah sampai jilid 2. Buku dia adalah yang kedua. So basically saya sangat kagum lah. Orang dah sampai jilid 2 ni kan. So yang ni bagi saya masa, saya cuba hantar untuk awak esok. 5 USM 1, sorry 5 USM 1, 5 UM saya dah settle. So senang kata kesimpulannya, tengok balik soalan Google Form yang saya dah bagi. Kemudian tengok balik buku ni, insyaAllah awak boleh jawab. So ujian ni sebenarnya dia lebih kepada nak buat ulang kaji, tengok masa PKP hari tu korang buat ulang kaji ke tak? Tu je. So soalan tu tak mencabar saya, bukan. Macam ni, kalau korang study korang boleh jawab. Ha, gitu. Alright. So, any question? Senang lah. Confirm semua lulus. Saya tak tipu. Saya bukan cakap besar tapi seriously korang boleh lulus. So, do you have any question? Ada lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Boys, do you have any problem? Fakrul okay tak Fakrul? Fakrul saya laju sangat ke? Tak. Awak tak. Diam tanda setuju ke apa ni sebenarnya? Hmm. Awak boleh faham tak? Okay. Kembar awak faham tak? Kembar, Radhi, Razi faham tak? Acah jam sah. Okay, tak. Ada. Okay, siapa ni? Amsyah. Okay, takut saya bagi satu. Okay, ini bio tau. Sebab awak dah lama tak periksa. So some of you maybe ada masalah mentally unstable. Bukan awak, tapi kebanyakan budak since zaman PKP ni dia cepat ada rasa anxiety, rasa resah. Saya bagi awak satu tips. Okay. Kalau awak tengah resah, awak jangan ikut awak punya resah. Sebab ni awak belajar dalam, ini bio tau, saya cerita bio. Bio dalam tajuk bab tingkatan 4, awak ada satu tajuk tu fight or flight. Lawan atau lari. So bila awak tak boleh jawab, katakanlah keluar soalan periksa, awak tak boleh jawab. Awak distract dulu, jangan tengok soalan. Pergi tengok benda lain, istighfar ke, awak buatlah apa-apa, awak ngajilah, ingatlah hafal whatever. Awak kiralah 1 sampai 10, awak kira, awak kata benda ni tak real. Benda ni tak real, tak benda ni kalau aku stres, aku tak boleh jawab. So, maksudnya macam ni, korang kontrol kat sini. Jangan bagi sampai anxiety, resah. Bila korang resah, kalau korang resah, korang akan rasa macam ni tau, jantung laju. Atau tak, kalau jantung laju tu kenapa? Otak awak bagi signal awak dalam keadaan panik. Bila otak awak bagi signal awak dalam keadaan panik, dia akan bagi signal dekat adrenalin tau. Hormon adrenalin yang atas buah pinggang awak.
So bila hormon adrenalin tu dirembeskan, dia akan menyebabkan awak punya jantung tu jadi laju. So senang kata anxiety tu adalah bila otak awak terima signal yang salah. Dia terima signal yang awak tu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kecemasan. So bila dalam keadaan kecemasan, jantung awak akan jadi laju.